Halo teman-teman, saya akan memberi tips untuk mengganti APN supaya internet lebih lancar. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu apa itu yang namanya APN. Jadi gue jelasin dikit tentang apa itu APN. APN atau Access Point Name adalah gateway yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah jaringan penghubung ponsel atau komputer ke internet. APN ini juga bisa diartikan sebagai jembatan antara ponsel dengan operator penyedia jaringan internet. APN merupakan settingan pada ponsel yang digunakan operator untuk menjembatani BDN atau paket data network yang diinginkan user. Misalnya GSM, GPRS, 3G, A+, atau 4G. Jadi, fungsi dari APN ini diantaranya adalah yang pertama yaitu dapat mempercepat dan menstabilkan akses internet. Yang kedua, membuat ping koneksi internet semakin kecil, sehingga bagi kalian yang suka main game online, terutama yang suka mabar bareng temen, tentunya dengan penggunaan APN ini akan menjadikan game lebih stabil dan lancar. Nah, kalian buka pengaturan, klik SIM 1, kemudian klik nama jalur akses, klik lambang atau icon plus di atas. Kalian langsung tulis namanya. APN kalian isi dengan internet.js4glte.com. Untuk MMSC ditulis seperti tulisan yang ada di kiri. Proxy MMS. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Kalau sudah, klik simpan.